Oke, mesin las mic dari Multipro dengan kapasitas 160 ampere dengan tipe mic 160. Kapasitas minimal dengan hasil yang sangat maksimal ya. Jadi hasilnya itu sangat maksimal sekali. Nah, bagaimana mesin las ini bisa menghasilkan kapasitas yang maksimal ya, dengan minimal kapasitas dari mesin las ini ya. Mesin las ini tipe 450 watt ya. Sini ada tipe 450 watt. Bagaimana menghasilkan pengelasan yang maksimal di pengelasan yang plug score ya, atau pengelasan yang tanpa gas. Saya akan mempraktekkan di dua sekaligus pengelasan di plug score dan di elektroda ya. Jadi mesin las mic yang dari Multipro dengan kapasitas 450 watt. Jadi kapasitas minimal untuk hasil yang sangat maksimal ya. Yang pertama, pemasangan aksesorisnya itu harus benar ya. Jadi untuk pemasangan gasless wire, posisi air clamp-nya itu ada di posisi plus ya. Di sini ya. Jadi sangat jelas sekali. Untuk gasless itu air clamp-nya itu ada di plus. Sedangkan untuk tosnya ya, ada di posisi negatif ya. Oke, saya akan nyalakan untuk mesinnya. Yang kedua adalah pengaturan dari ampere dan voltasenya. Jadi harus seimbang atau sesuai supaya bisa menghasilkan pengelasan yang maksimal ya di gasless wire. Jadi supaya menghasilkan pengelasan yang maksimal ya. Oke, saya akan coba untuk mengelas di gasless wire ya, dengan ampere di 89 dan voltase kurang lebih sekitar 19 volt ya. Kalau kita ukur atau kita lihat di 19. Oke, ini saya udah mengelas dengan tanpa gas ya. Untuk hasilnya tanpa gas ya. Jadi kita harus sikat terlebih dahulu ya. Oke, ini yang disebut mesin las kapasitas minimal hasil yang sangat maksimal ya. Ini sangat bagus sekali ya pengelasannya. Oke, yang kedua saya akan praktekkan dengan menggunakan kawat elektroda ya, dengan posisi untuk elektroda air clamp-nya ada di posisi negatif. Kita harus rubah, sedangkan yang electrode holdernya ada di posisi plus ya. Terus untuk switchnya
ada di posisi MMA ya. Dan pengelasannya menggunakan elektroda ya. Pengelasannya menggunakan elektroda. Oke, ini yang disebut dengan mesin las yang kapasitas minimal tapi hasilnya sangat maksimal sekali ya. Saya perhatikan ini. Jadi pengelasan di elektroda dan pengelasan di mic hasilnya sama ya.